Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala anugerah, kehidupan, dan pemeliharaan serta perlindungan yang kami dapat rasakan sampai saat ini oleh karena kebaikan dan kasih-Mu. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur dan dilimpahkan dengan sukacita daripada-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu ketika kami akan mengawali hari-hari kami dan segala aktivitas kami untuk satu hari penuh ini. Biarlah senantiasa kami dapat kuat melakukannya di dalam kebenaran dan kebaikan kasih-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mengawali segala aktivitas yang akan kami lakukan untuk satu hari penuh ini dengan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terang adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan. Kita tidak akan dapat berjalan di dalam kegelapan. Dan orang yang berjalan di dalam terang, hidupnya pasti akan baik terarah. Sedangkan orang yang berjalan di dalam kegelapan, hidupnya pasti akan susah dan celaka karena tersandung berbagai hal yang ada di dalam setiap langkahnya. Demikianlah hal yang disampaikan kepada kita lewat nats yang menyapa kita pada hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang percaya telah menerima dan dipanggil bukan hanya untuk menjadi pelita, melainkan senantiasa menjadi pelita yang tak pernah padam. Karena Allah adalah sumber dari terang itu sendiri. Di dalam terangnya ada kehidupan. Kita orang-orang percaya disebut sebagai anak-anak terang oleh karena anugerah dan keselamatan dari Kristus Tuhan itu sendiri. Status ini adalah karunia yang sekaligus sebagai tanggung jawab bagi kita, di mana terang itu adalah Kristus sendiri di dalam penebusan dan keselamatan yang terus bersuara dan terus memanggil kita untuk senantiasa menjadi terang dan membawa kebaikan di dalam kebenaran hidup kita sendiri. Sejak dari semula Allah di dalam segala perbuatannya dan di dalam semua apa yang telah Dia ciptakan, segalanya telah diawali dengan terang segala sesuatu. Yang daripadanya ada di dalam semua ciptaan itu sendiri yang memantulkan kemuliaan bagi Dia. Demikianlah kita beroleh kebaikan dan kebenaran dan hidup yang baik hanya jika kita mau tinggal di dalam kehidupan terang itu sendiri. Hal inilah yang ditegaskan kepada kita, bahwa sebagai orang-orang yang telah melihat terang itu, kita dipanggil, kita diajak untuk hidup di dalam kebenaran kehendak Allah. Orang benar akan terus bercahaya kendati apapun tantangan yang dihadapinya. Apabila senantiasa hidup bersatu dengan Allah, maka dia akan menang. Terang tidak akan pernah kalah dari kegelapan. Demikianlah orang-orang yang benar, yang senantiasa mengalami terang Kristus itu sendiri, bahwa orang-orang benar tidak akan pernah dapat dihancurkan oleh situasi sulit apapun dan perbuatan jahat apapun dari orang fasik yang ada di sekitarnya selama dia ada di dunia. Melainkan nyata dikatakan bahwa terang orang benar akan selalu bercahaya dan menang dalam setiap praktek-praktek kehidupan yang dia jalani dan hadapi. Sebab Tuhan tidak akan pernah diam dan tutup mata kepada orang-orang benar yang dikasihinya. Orang-orang benar itu berharga di mata Tuhan. Dan kemenangan adalah upah dari orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang mana hidupnya telah dia persembahkan agar membawa kebenaran firman Tuhan yang nyata itu sendiri. Amin.